Alhamdulillah, kembali lagi pada pagi hari ini kita akan mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara kita di Gaza sebesar 21 ton. Yang ini adalah berupa obat-obatan, kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan dan barang keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama mendukung perjuangan bangsa Palestina. Terima kasih.